Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Tami. Hari ini saya akan jalan-jalan di sekitaran Denpasar, tepatnya di Jalan Taman Pancing Timur, Pemugan, Denpasar Selatan. Jangan lupa sebelum menonton video ini, tekan tombol like, subscribe, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Kebetulan hari ini hari Minggu, banyak sekali warga yang datang ke tempat ini untuk menikmati sore hari di tempat ini. Tampak sekali banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan dan juga warga yang duduk-duduk di pinggir sungai menikmati suasana sungai di sore hari ini. Berwisata ke tempat ini gratis karena di sini tidak dipungut biaya sepeser pun. Parkir sepeda motor gratis. Hanya Anda perlu membeli sedikit makanan yang harganya cukup murah-murah. Tapi jika Anda membawa sendiri makanan tidak masalah. Anda bisa makan di pinggir sungai atau jika Anda mau Anda bisa barbeque di sini. Anda bisa bakar sate, bakar jagung, bakar sampah. Bercanda guys. Nah, ini dia guys, teman saya namanya Matlani, dia menjual sempol ayam, menjual tahu, menjual pentol, menjual minuman, menjual nasi jinggo. Banyak guys. Jadi jika Anda pergi ke Taman Pancing ini silakan beli di abang-abang ini. Abang-abangnya cakep guys. Setelah membeli makanan sama temanku tadi guys, saya pergi ke bawah untuk menikmati makanan yang sudah saya beli. Dan di sini juga tersedia jogging track untuk Anda jika mau berolahraga. Dan kenapa tempat ini dinamakan Jalan Taman Pancing guys? Karena memang sungai ini dijadikan arena memancing untuk warga setempat. Tapi sangat disayangkan guys, tempat ini lumayan kotor karena warga-warga di sini tidak menjaga kebersihan tempat ini. Dia setelah makan membuang sampahnya sembarangan. Ini justru tidak bagus loh guys. Padahal tempat sampahnya sudah disediakan. Jika Anda datang ke sini, harap berhati-hati karena jalan ini sedikit ramai. Dan juga jika Anda membeli sesuatu ke para pedagang di pinggir jalan, kalau menyeberang harap hati-hati, lihat kanan kiri karena jalan ini cukup ramai. Jika Anda pergi ke tempat ini membawa anak-anak kecil untuk bermain, harap tetap dalam pengawasan Anda karena di samping jalan ini juga jalan raya dan di sampingnya juga ada sungai. Takutnya anak Anda bisa nyebrang atau bisa tenggelam di sungai, harap Anda jaga baik-baik.
saya akan jalan menyusuri jogging track ini, guys. Seperti apa suasana di depan sana? Dan biasanya kalau pagi hari jogging track ini ramai, banyak sekali orang-orang berolahraga di sini, lari-lari. Dan juga karena di pagi hari tidak terlalu ramai kendaraan, jadi udaranya masih cukup bersih, guys. Tapi kalau sore hari orang-orang sudah sedikit yang berolahraga karena terlalu banyak kendaraan yang lewat. Tempat ini tidak jauh dari kawasan wisata Kute atau Legian, karena Taman Pancing ini adalah perbatasan antara Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar. Oke, guys, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video saya agar channel ini bisa berkembang. Tonton video ini sampai habis ya. Terima kasih.